The Citeureng River in Indonesia is an incredible force. It is a source of water, energy, food, and livelihoods for more than 25 million people. But it's also one of the most polluted rivers in the world. This is ultimately a planetary challenge. How do we improve the health of the river and of its communities? Planetary health is the idea that the health of the planet has a direct impact on human life. If the planet is sick, we are sick. Hasil pengujian menunjukkan bahwa air tanah di kedua desa tidak layak dijadikan sumber air minum. Air sumur di sana warnanya juga tidak jernih, kadang-kadang malah bau. Tapi air itu masih tetap bisa digunakan, biasanya untuk mandi dan cuci. Kondisi hidrologis Sungai Citarum, dia merupakan daerah aliran sungai yang kemudian dia terdiri dari banyak anak sungai sampai dengan orde kelima. Das Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, sepanjang 270 km, mengalir dari ujung Sumedang sampai di hilirnya itu adalah Bekasi. Salah satu anak sungainya, atau kemudian kita menyebutnya adalah Subdas, itu adalah Sungai Citarik. Sebetulnya Sungai Citarik ini berada di cekungan Bandung, didominasi oleh clay yang sangat tebal, yang berarti bahwa memang ketika ada air atau ketika terjadi musim hujan, itu air tidak cepat meresap ke dalam tanah. Desa kami, Desa Cibodas, Desa Padamukti, Desa Langensari, Desa Panyadap itu November, Desember, Januari itu pasti terdampak banjir. Nah, setelah program normalisasi di tahun 2004, barulah alur Citarik itu diluruskan hingga menyisakan Oxbow. Saya lahir tahun 1978. Dari kecil saya tahu perihal sungai. Cuman bedanya sekarang, untungnya dulu itu bisa mancing, bisa main di sungai. Kalau sekarang kan udah banyak sampah. Pasca normalisasi, ketika itu memang belum terkoordinir terkait persampahan. Akhirnya warga membuang sampah itu ke sana, gitu kan. Ada beberapa luas Oxbow yang dijadikan TPS yang tidak terencana sebetulnya ya. Hingga akhirnya sekarang sampah bertumpuk karena memang yang membuang di sana itu masyarakat dari dua desa, dari Desa Cibodas dan Desa Padamukti. Jadi saya mengelola di sini kewalahan, Pak. Kebutuhan saya untuk sehari-hari cuma mengandalkan dari, ya kalau mulung lah dari mulung aja. Ada gaji, enggak di itu. Tapi 6 bulan sekali gaji, cuma 500 ribu. Kan enggak mencukup. Dulu mah enggak susah-susah, kita harus nyedot air. Jadi panennya jadi dari 100% jadi 25% gitu, Pak. Dulu bisa dua kali dulu. Sekarang karena kan itu masalahnya dikendalikan di air. Dibilangnya petani sekarang mah itu memanjangkan makan aja. Kalau dibilang keuntungan, untung nggak ada untung. Sama ya lingkungan ini ya. Kan di sini masih banyak warga yang menggunakan belum semua yang punya speed tank gitu. Jadi masih ada yang dibuang ke sungai. Dan itu nanti terlihat mulai dari perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan apalagi perubahan rasa ya. Jadi dengan demikian peruntukannya menjadi menurun derajatnya. Jadi yang tadinya kualitas sungai airnya bisa dipakai mandi langsung atau bahkan kebutuhan air minum, sekarang sudah tidak bisa lagi karena sudah sangat berubah kualitasnya. We believe that the Citarik Ecowisata project is an excellent opportunity to bring all of the different stakeholders together to find integrated solutions to a very big problem.
of revitalizing the Citarum. So we're trying to build this action research program that brings together researchers from different disciplines to look at a very complex problem of river pollution and how different types of wastes are flowing into the river and how they can be stopped through different types of interventions. So there's a lot of opportunity here. It's about building relationships and building knowledge to begin with, and then working together on detailed designs with testing in a living laboratory concept. So a living laboratory is where different stakeholders from industry, government, academia, NGOs come together to create small-scale experiments. It could be technology-based experiments or social experiments or economic, to learn through innovation about what works and what doesn't work. And we are looking at a community-based action to deliver better water management, better wastewater pollution control, and also solid waste management. I suppose the unique thing about this project is that it's been identified by government as the new area for some ecotourism, which gives us a really great opportunity to introduce ecological landscapes that are based around restoration, based around biomimicry, ecological landscapes in urban environment, all of which can deliver ecosystem services. And so it truly represents what ecology is about, and also truly represents what an ecotourism could be. So we, for instance, are introducing constructed wetlands to look at management of wastewater. We are also looking at wetlands, larger wetlands, for creating habitats, and also for treating water, for it to be injected into the groundwater as a means of water security, drought protection. Secara pribadi di dalam riset ini dan juga kerjasama yang kita lakukan, itu adalah kita bisa memanfaatkan hasil riset langsung di lapangan yang bisa kita lihat bersama, dan kemudian yang mendapatkan manfaat tentu saja adalah warga sekitar. Dari point of view akademisi, harapan saya ya bagi masyarakat, adanya program ini tuh sebetulnya menjadikan nilai jual tersendiri bagi suatu daerah, begitu ya. Karena selain daerahnya terangkat, nama daerahnya terangkat, bisa jadi apa yang mereka hasilkan juga bisa bermanfaat bagi yang lain, atau bahkan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah dan semua perangkat desa siap untuk mendukung, menerima, menjaga, dan bertanggung jawab atas proses pengelolaan setelah konstruksi. And we wish you all the best for the next implementation, and we will witness the next coming years of this successful project. Terima kasih, Pak Jomo. Mari kita belajar dari gejala dan fenomena alam, belajar dari kearifan nilai budaya lokal di daerah-daerah, belajar dari pengalaman para sesepuh dan tetua di desa-desa, di kampung-kampung, juga belajar dari pemikiran dan pengetahuan para kaum cerdik cendikia. Our journey has already begun, and we need partners. We want to work with partners who think at scale and have a vision to grow and benefit those who are most in need, so that millions have the opportunity to live healthier and safer lives.